Apakah batasan aurat laki-laki depan wanita ajnabi berlaku perselisihan di kalangan ulama? Jika tidak memberi sebarang fitnah, maka antara pusat sampai ke lutut. Adapun dalam keadaan sekarang, nak dalam keadaan maknanya perempuan suka melihat lelaki menjadi terangsang, tertafsir dan sebagainya, maka sekalian tubuh badan laki-laki itu hendaklah ditutup di hadapan perempuan. Jangan nak buat kerja beki, kerja buat jalan, kerja jadi pomeng, dah pakai keluar saja baju tak pakai di depan perempuan, jadi haram. Haram bukan sebab aurat, haram dengan sebab menyembunyikan berahi dilihat oleh perempuan. Sehingga kan ulama kata hatta kalau tubuh badan ni kuruh macam cicak kobin sekalipun, tak boleh. Kerana ada juga perempuan yang sonok melihat laki-laki yang kuruh, apatah lagi kalau katang macam kita ni.